Halo guys, balik lagi channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Ini gue jadi penasaran guys, sebenarnya gue nggak mau, gue udah mau stop reaction guys. Cuman kata temen-temen yang energi ini katanya lagunya epic guys. Katanya dimulai dengan suara Tom 808, tapi gue nggak tahu juga sih guys, gue belum dengar sama sekali. Jadi kita langsung react aja guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini linknya nih dari Michael nih guys. Kasih link ini yang color coded, nggak masalah guys. Jadi tadi gue dari kan rata-rata di color coded, kualitas audio nggak terlalu banyak turun guys ya. Jadi lumayan buat didengerin. Jadi kita langsung react aja guys. Energi Espa, ceplok. Oh sebenarnya enggak sih, ini bukan tom sih, ini kayak kick cuma di filter low-nya, jadi nggak berasa yang dup-dup. Cuma di kick cuma bagian middle frekuensi yang berasa ya dik-dik gitu. Sama ini dikasih kayak plug bass nih guys, dong-dong-dong-dong semacam kayak gitu. Cuman ada sampel Tom 808 juga yang modelnya kayak begini sih, tong-tong-tong. Ya jadi bebas sih mau gunain Tom 808 apa kick dicampur sama ya begitulah guys, sound design lah intinya guys. Lanjut! Oh! Reverse guys, ini di sini. Suara mereka berempat kayak diambil, cuman di reverse semuanya dikasih reverb dikit guys. Woi, saturasi ya. Guys, kalau gue sering ngomong saturasi, kalian react aja apa cari aja guys saturasi audio gitu di Google, itu banyak penjelasannya guys ya. Benernya nggak ada Tommy? Coba. Oh nggak, itu kick. Oh, ngambilnya half lagi deh, dek, 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 tak. Jadi si snare-nya diambil di beat keempatnya guys. One, two, three, pak. Wow, nice. Oh, terus snare-nya dia nyari yang sound-nya lebih stereo guys. Kan biasa snare di tengah guys. Ini ambil yang kiri sama kanan gitu berasa guys. Lanjut lagi guys. Itu kenapa ada suara ambulans di situ guys? Oh ini lagu kayak buat Mars guys ya. Apa teman-teman juga bilang katanya lagunya anthem guys ya. Tapi bener sih guys, kayak buat shouting rame-rame every day gitu guys ya. Itu nggak ada ada suara suara salah satu dari mereka yang ditranspose ke bawah guys ya. 12 semitones biasa guys nih. Be energy is gitu ya. Terus soalnya ngambilnya kan shouting guys, jadi ruangan 200 Hz, 200 sampai 300 guys itu suara kan suka jadi kayak cempreng guys. Jadi harus ditambahin oktav yang bawah buat nebelin suara yang di situ guys. Oh lebar ya, gila mixingannya Espa tuh gokil sih guys. Half lagi. Woi gila ding-ding suaranya dipecah di harmoni di sini manis banget guys. Ada juga yang semitones di bawah guys. Oh keren ya. Oh ini ada artinya nih, Karina roket apa puncher winter armamenter Giselle God Xenoglossy ning-ning ID hacker. Ribet nih bikinnya, ribet guys. Serius produksi kayak gini guys. Lihat perhatiin bassnya, bang, wow. Banyak di automation guys. Itu capek sebenarnya guys. Detailingnya, percaya deh. Kecuali udah template ya guys ya. Gila Ning Ning tuh sakti guys sih suaranya guys, sama Winter nih dikit lagi guys. Kita ulang lagi dari bagian Ning Ning guys. Sorry guys. Gila ya buat nuansanya tuh makin makin penuh guys ya. Winter juara juga sih. Dijawab, mel, kiri, kanan. Wah, agresif sih. Itu udah denger, wow, wow, itu apa sih guys? Wow. Oke, turun dulu guys, diturunin. Itu asumsi gue suara antara Ning Ning atau Winter. Yeay, itu guys ya. Tapi kayaknya Winter guys. Tuh, timbrenya ya. Gak tau guys, gue sotoy aja guys. Kasih reverb. Play apa pre-delay lagi.
Kayak lagu-lagu black music guys ya, gue suka banget deh. Maksudnya ngasih feel adlibsnya guys ya di sini, sining-ning nih. Vibe nih guys nih. Oh nice detailing nih guys, sorry guys, gue banyak pause di sini nih. Nih di kiri. Keren guys ya, detailing guys ya, buat masuk transisi ke berikut itu ada vokal rada di kebelakangin, di saturate, mungkin ada agak sedikit di overdrive guys ya, suaranya kayak begitu tuh. Nih, gokil. Gue denger berasa kayak Beyonce guys. Cempreng-cemprengnya guys. Ya ini jatuhnya udah ranahnya jadi distorsi guys ya, vokalnya di bagian terakhir guys, nih Karina kelihatan banget sini. Nah ini juga Giselle. Gila dihancurin guys ya. Ini ibaratnya guys, ini kayak kalian makan nasi goreng kena bawang dikit guys, dong berasa. Nah ini tiba-tiba dikasih bumbu kayak gini, the best nih guys. Itu ada jalan. Oke, okay, kesini lagi ya. Coba di sini bedanya ada clap ya. Prak, prak. Emang lagu-lagu ini kalau misalkan mereka konser guys ya, ini suruh shouting bareng guys, buat singalong bareng sama penonton nih guys. Bukan hanya sekedar cuma dum dum, tapi ada ghost note situ guys. Dum 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 dum. Ya, seru ya. Tipis loh guys. Tuh. Reverse terakhir. Gokil guys ya. Produksi-produksi Aespa tuh gila sih. Gue jujur sih dari lagu-lagu kayak ini kan sekarang energy, terus tadi ada Iconic, ada Yepi Yepi, ada Savage, itu gila nih 5 ya, gue udah 4 apa 5 sih? Udah 4-5 lagu ini nih, gokil sih guys dari segi produksi, vokal mereka tuh benar-benar ditonjolin guys ya. Bukan hanya dari segi rapper, tapi dari segi vokalnya guys, itu clear banget guys. Maksudnya dunia rekaman memang bisa diediting guys ya, tapi balik lagi gue sering bilang, sumber tuh harus bagus, penyanyi harus bagus guys. Percuma kalau suaranya kayak ketapel, tetap suara itu gak bakal bisa diroba-roba masalahnya. Jadi harus bagus banget gitu guys. Dan mereka bisa kayak begini guys sekarang, gokil sih emang Aespa. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys. Ceplok!